Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai ke bagian detik 17-14. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja di awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 12.05 menggunakan yang ini. Dan kalian pangkas saja fotonya di bagian detik 10. Kalian klik saja foto yang sebelah kiri dulu yang panjang. Kalian masuk saja di bagian detik 1.07. Dan kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di awal sini kalian zoom. 1500 ya kayak biasa. Jika sudah, kalian masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Dan kalian tinggal tandain keyframe di bagian detik 2.26. Untuk di bagian sini kalian zoom dulu ya. Nah kalian zoom dulu kayak gini. Jika sudah, kalian tandain lagi di bagian detik 3.12, di bagian detik 5.01, detik 5.18, dan di bagian sini guys, di bagian akhir ya, detik 7.23. Nah, jika sudah, kalian tinggal tandain juga di bagian sini. Untuk di bagian akhir ini, kalian kecilkan dulu fotonya jadi seperti semula. Nah, untuk di bagian sini juga ya, detik 5.18, kecilkan seperti semula fotonya. Untuk di bagian detik 3.12 juga kalian kecilkan seperti semula. Nah jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kalian kasih seperti ini. Sebelahnya pilih yang kedua, kasih seperti ini. Sebelahnya ketiga lagi. Sebelahnya kedua lagi. Nah kalian tinggal masuk dulu di bagian sini ya, detik 7.07. Kalian zoom dulu fotonya sampai 1540-an guys, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal tandain keyframe di bagian sini yang dilangkain bitnya, kecilkan sedikit. Tandain lagi di sini dan tandain lagi di bagian sini. Nah, untuk di sini kalian zoom sedikit. Nanti itu hasilnya bakal kayak gini ya, ngezoom-ngezoom. Oke. Nah, oke, jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian paling akhir ini, guys. Tandain. Untuk di tengah sini, kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian sini dulu guys, tengah sini. Pilih kurva, pilih yang kedua, kasih seperti ini. Sebelah sini juga. Sini. Sini. Dan di sini. Untuk sebelah sini, tengahnya pilih yang ketiga, kasih full. Sebelahnya, pilih yang kedua, kasih full. Jika sudah, kalian kembali aja. Dan kalian pilih saja bagian yang kedua ini. Nah kalian tinggal tandain di awal. Dan di akhir ini kalian tinggal putar aja ya, dari bawah ke atas sampai menjadi nol. Dan masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini guys. Kembali aja. Dan kalian pilih bagian border, kalian tinggal aktifkan yang hitam jadi putih, yang 4 ini jadi 15. Tandain di tengah dan di awal jadi nol. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full naik. Jika sudah kembali. Nah ini udah jadi ya kayak gini. Kalian tinggal kembali ke awal aja. Nah di bagian detik 1.07 pilih bagian move, pilih yang ketiga. Bentar ya, saya di sini mau cek-cek dulu guys. Oke. Oke ya, kita kembali di awal aja lagi. Di bagian detik 1.07 pilih yang kedua, tandain di sini. Di sini kalian ubah jadi minus 10.
jadi plus 10, sorry ya. Untuk di bagian sini, detik 3, 12, ubah jadi 0. Di bagian sini, ubah jadi minus 10. Di sini jadi 0. Dan masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga. Pilih yang kedua, kasih seperti ini. Sebelahnya yang ketiga. Sebelahnya kedua lagi. Dan sebelahnya ketiga lagi. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali dan pangkas saja semua fotonya sesuai bit ya. Nah, oke, jika sudah dipangkas semuanya, kalian tinggal kembali ke awal. Nah, kalian klik aja foto yang paling awal. Pilih efek, kalian tambahkan saja ubin ya di bagian distorsi. Sebelumnya sorry ya jika suara saya kurang jelas guys, soalnya lagi nggak enakan gitu. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan aja. Kembali tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya. Nggak usah diubah, kalian tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja bagian opacity dan pilih fade in atau out. Nah, untuk bagian innya jadi 1, untuk outnya 0. Nanti itu hasilnya kayak gini. Oke, jika sudah kembali, klik aja foto yang kedua, kalian pilih efek, tambahkan saja ubin, aktifkan, kembali tambahkan lagi buram gerak di tengah sini ada, tambahkan lagi efek, pilih bagian move, pilih yang bagian ombang-ambing. Untuk sudutnya kalian tinggal ubah jadi -90. Untuk bagian frekuensi 30. Magnitude 0 di akhir. Dan di awal kalian tinggal ubah jadi 110 ya. Nah, kalian tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian distorsi. Dan pilih bagian remas. Masuk di tengah sini. Nah, kalian tinggal tandain keyframe, ubah jadi 0,2, plus ya bukan minus, tahan geser ke awal, tandain lagi tahan geser ke akhir, dan di tengah jadi minus 0,3. Masuk di tengah sini, pilih kurva yang keempat semuanya. Kembali, kalian tinggal pilih saja yang ini, salin satu layer, kembali aja, klik tahan sampai checklist semua foto yang sama. Sampai ke paling atas ya. Pilih yang ini jika sudah. Kalian pilih yang ini. Hapus yang ini jika sudah, tempel. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Nah, jika sudah, kalian klik saja fotonya ini yang panjang dulu. Kalian pilih bagian efek, pilih ubin. Nah, kalian tinggal aktifkan untuk yang di bawah. Untuk offsetnya kalian tinggal ubah saja. Tandain dulu di awal sini 0. Dan di tengah sini, di akhir ini juga. Nanti yang di tengah ini, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 3500 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Sebelahnya yang kedua kasih full. Kembali aja, kalian pilih bagian border. Nah, ini tadi kita ketempel ya, sorry guys. Kita tinggal ulangin aja. Tandain aja di tengah sini itu 15. Di awal sini 0. Untuk tengah sini pilih kurva yang ketiga kasih full. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Ini tadi aktifkan guys yang paling bawah. Nah, nanti itu kayak gini dia. Oke. Nah, untuk foto yang ini di bagian detik 604 saya mau balik-balik ya. Kalau kalian nggak mau balik nggak apa-apa guys. Nanti yang di awal ini, kalau misalnya kalian mau balik, mulai dari foto yang di sini guys ya, detik 3, 12. Kalau misalnya kalian nggak mau balik, nggak apa-apa. Seperti ini aja nanti hasilnya. Oke, kalian tinggal kembali aja ke bagian sini guys. Nah, ini foto yang di bawah, geser aja ke paling atas. Kalian klik aja fotonya, pilih yang ini. Gandakan, klik dua-duanya sampai checklist, pilih yang ini lagi. Gandakan dua layer.
klik saja tanda plus di bawah. Kalian masuk dulu di bagian detik 10 ya. Pilih yang gambar vektor ini guys. Dan kalian tinggal perpanjang dulu sampai ke bagian detik 12.05. Dan kalian pilih yang ini, gandakan lagi. Klik dua-duanya sampai checklist, pilih yang ini, gandakan lagi. Nah, kalian matikan dulu matanya untuk yang 3 di paling atas. Kalian klik aja matanya yang sebelah sini. Jika sudah, kalian klik bentuk satu yang paling bawah. Kalian pilih bagian edit point. Nah, kalian tinggal geser aja, itu kayak ada anak panah ya kecil. Geser aja ke kiri atas ini guys. Nah, jika sudah kalian tandain aja keyframe di pojok kiri bawah ya yang ini. Nah, kalian geser aja ke bagian kanan atas ini. Tandain aja lagi. Geser aja ke bawah sini. Tandain. Geser ke bawah sini lagi. Tandain. Geser ke bawah sini lagi. Tandain. Dan geser ke bagian bawah sini guys. Nah, tandain aja lagi. Jika sudah, kalian tinggal kembali, klik saja yang matanya yang kedua dari bawah. Nah, aktifkan ya. Kalian tinggal klik aja, bentuk satu kopi yang kedua. Kalian pilih bagian edit point. Kalian tinggal paskan aja dengan di tengah situ, guys. Nah, di sini ya, paskan di ujung itu, guys, di situ. Kalian tinggal tandain aja. Kalian tinggal paskan lagi di ujung-ujungnya, seperti ini, tandain lagi. Paskan lagi di ujung-ujungnya. Tandain aja lagi. Nah, jika sudah, kalian tinggal paskan di ujung yang paling atas. Tandain. Masuk di paling akhir, sana di kanan atas, tandain di ujungnya ya. Dan geser ke bagian bawah sini, guys. Nah, contoh di sini saya. Jika sudah, tandain aja lagi. Nah, ini udah jadi kayak gini untuk bagian yang kedua. Kita buat lagi yang ketiga ya. Nah, kita matanya kalian aktifkan lagi yang ketiga. Dan klik aja bentuknya. Pilih bagian edit point lagi. Kalian tinggal paskan lagi di tengah. Tandain. Geser ke bagian bawah kanan sini. Sedikit aja ya, tandain. Geser lagi ke bagian bawah sini. Tandain aja lagi. Geser ke bagian bawah sini. Tandain aja lagi. Dan geser ke bagian bawah sini. Tandain. Geser aja ke bagian kiri bawah ya, di sudutnya, di ujung. Tandain. Geser ke bagian paling atas ini guys. Nah, kalian tinggal sesuaikan ya. Dipaskan. Tandain. Nah, oke. Ini udah jadi. Kita buat yang keempat. Nah, kalian matanya diaktifkan lagi. Jika sudah, klik aja. Pilih bagian edit point lagi. Nah, kalian tinggal paskan lagi di tengah-tengah ya. Tandain aja. Geser ke bagian bawah sini, guys. Nah, di bagian tengah sini ya. Kalian tinggal geser, guys. Nah, tandain aja di sini. Dan di bagian sini tandain juga. Di bagian tengah sini juga. Di bagian sini kalian paskan aja ya di ujung-ujungnya dan di paling bawah sini guys. Nah, kita paskan di ujung kanan di bawah, tandain, geser ke bagian tengah sini, tandain. Nah, kalau nggak pas kalian tinggal geser-geser lagi ke atas ya. Nah, jika sudah kalian kembali. Nah, ini udah jadi untuk bagian 4 bentuknya ya. Kalian tinggal klik dulu bentuk yang paling bawah. Kalian pilih blending. Kalian pilih bagian paling bawah ini yang max. Dan pilih yang max lagi. Nah, jika sudah kembali, kalian tinggal klik tanda sampai checklist bentuk yang paling bawah. Dan foto yang paling bawah juga guys. Jika sudah, gabungkan menggunakan di tengah atas ini. Nah, begitu juga untuk bagian bentuk satu kopi yang kedua. Pilih blending, pilih max, pilih max lagi. Kembali, kalian klik tanda sampai checklist bentuk satunya yang paling bawah dan foto yang paling bawah juga. Jika sudah, gabungkan lagi. Nah, sudah jadi dua. Begitu juga untuk bagian yang lainnya ya. Kalian lakukan. Nah, untuk yang terakhir ini juga. Nah, oke, ini sudah jadi. Kalian tinggal masuk dulu di bagian sini guys, detik 10.
kalian tambahkan dulu foto yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 6, 16, 16. Dan kalian kembali dulu ke awal, pangkas aja dulu fotonya di bagian detik. Kita nggak usah pangkas aja ya, kita pilih bagian move aja langsung. Pilih yang ketiga, tandain di sini, di tengah sini, dan di awal kalian zoom aja sampai 1500. Nah, untuk di bagian sini juga, detik 11.14, kalian zoom juga. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih kayak gini. Sebelahnya yang keempat, sebelahnya kedua, kasih seperti ini guys. Jika sudah kembali, nah kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys, detik 12.22. Kalian zoom aja fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih kayak gini guys. Kembali, pilih yang ke-1, tandain di awal, detik 12.05 ya. Dan di bagian detik 12.22, geser ke atas. Nah, jika sudah, untuk kurvanya yang ketiga, kasih seperti ini. Kalian masuk di paling akhir, geser ke bagian bawah. Jika sudah, kalian masuk di paling akhirnya, geser ke tempat semulanya lagi di tengah. Masuk di tengah sini, pilih kurva yang kedua, kasih seperti ini. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di awal, dan di akhir buat jadi normal fotonya seperti semula guys. Jika sudah, untuk kurvanya yang kedua ya, kasih seperti ini juga. Kembali aja, dan kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 12.05. Sampai ke paling akhir guys. Dan masuk di paling akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas di paling akhir. Pilih saja tiga di atas dan kalian regangkan. Pilih color and fill, pilih yang ini. Dan kalian kembali, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Jika sudah, kembali aja di awal ya. Nah ini untuk foto yang paling atas, geser ke bawahnya grup guys. Nah jika sudah, kalian klik saja bagian grupnya. Nah kalian tinggal pilih bagian move. Kalian tinggal tandain di awal sini, tahan ke awal. Di tengah sini, tandain aja ya di tengah sini supaya gampang kita buatnya. Nah jika sudah, di akhir sini kalian tinggal geser aja guys ke bagian kiri atas ya, sampai hilang. Jika sudah, tahan aja geser ke akhir. Dan kalian masuk di tengah sini, kalian buka aja setengahnya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih full. Sebelahnya yang kedua, kasih full. Kembali, begitu juga untuk bagian grup yang kedua. Tandain di awal sini, tahan ke awal, tandain di tengah. Dan di paling akhir sini, kalian tinggal buka geser ke kanan atas guys, sampai hilang. Jika sudah, tahan geser ke akhir. Masuk di tengah sini, kalian buka aja juga, seperti ini. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, kalian tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva. Yang ketiga kasih full, sebelahnya yang kedua. Kembali, begitu juga untuk bagian grup 3 ya. Geser ke bawah sini. Ya sorry guys ya, di sini nanti aja. Bukannya kita tinggal tandain aja di tengah sini dulu dan di akhir baru kita buka. Buka sampai hilang. Tahan ke akhir. Yang di tengah kita buka setengahnya. Nah, jika sudah kita kasihkan kurva ketiga full, sini kedua dan yang keempat juga ya. Sorry. Nah, yang di akhir ini
kita buka sampai hilang. Untuk yang di tengah buka sedikit setengahnya aja. Juga sudah kurvanya kembali, dan kalian tinggal masuk di efek ya, tambahkan saja efek, pilih saja bagian buram gerak guys di tengah sini ada. Nah, kalian kembali aja dan tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatannya 0. Jika sudah kalian kembali, pilih aja titik 3 ini, salin efek dan kembali. Klik aja untuk bagian grupnya yang lain, yang udah ada efeknya ya, kalian masuk di efek, pilih titik 3 dan tempel efek. Begitu juga grup yang belum ada efeknya kalian tempel. Nah, nanti itu hasilnya bakal seperti ini ya guys ya. Nah, ngebuka kayak gini. Oke. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik aja foto yang ini. Nah, masuk di efek, tambahkan saja efek ubin guys. Aktifkan, kembali, bentar ya, ini nge-lag banget guys. Nah, kita lanjut aja. Mana dia tadi fotonya, ini. Tambahkan aja lagi efek buram gerak. Tambahkan lagi ombang ambing. Nah, untuk bagian sudut 90 di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi minus 90 guys. Untuk frekuensinya 35 atau 33 nggak apa-apa. Magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 80 guys. Kembali, kalian tinggal pilih saja yang ini supaya cepat. Salin satu layar, kembali aja. Kalian tinggal klik tanda sampai checklist semua foto yang sama. Pilih yang ini, pilih yang ini. Hapus yang ini, jika sudah tempel. Nah, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 13.24, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 14.27, pilih titik 3 di atas dan kalian regangkan. Pilih efek, tambahkan saja efek salinator belakang di bagian lainnya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih linear streak ya. Ubah jadi 0, tandain di akhir dan di awal. Untuk di tengah jadi 10. Masuk di tengah sini, pilih kurva yang kedua kasih full, sebelahnya ketiga. Kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini dan gandakan. Klik yang di bawah. Untuk sudutnya kalian ubah jadi 90 ya. Jika sudah kembali, nah ini udah jadi guys, kayak gini aja. Nah, jangan lupa kalian balik-balik foto yang di bagian detik 14.27. Yang pendek ya, yang ini juga. Jika sudah kembali ke awal. Oh iya, ini keyframe di sini hapus aja nggak apa-apa. Dan kita kembali ke paling awal dulu. Di sini guys, sekitar detik 0.20 ya. Kalian klik tanda plus di bawah. Pilih yang kotak, dan kalian perpanjang sampai ke bagian detik 3.12. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian tinggal isi. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom sampai 4600. Nah, jika sudah kembali, kalian masuk di efek, tambahkan saja efek salinator belakang. Tambahkan lagi efek ya, pilih bagian distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Tandain di awal sini 0. Di tengah sini jadi 1. Di paling akhir jadi 2. Jika sudah masuk tengah sini, pilih kurva yang ketiga. Untuk bagian sudut, kalian tinggal ubah menjadi minus. Minus 135 ya. Untuk jaraknya jadi 10. Magnitude 0 di akhir. Di awal. Dan di tengah sini jadi 6,9. Masuk di bagian tengah sini, pilih kurva yang ke 3, kasih seperti ini. Sebelahnya kalian pilih yang kedua, kasih ke tengah kayak gini.
Nah, jika sudah, kembali aja. Kalian pilih titik 3 ini dan gandakan ya. Klik aja yang di bawah untuk bagian sudut -58, guys. Nah, jika sudah, kembali tambahkan lagi efek bagian Gaussian blur di tengah sini ada. Untuk kekuatan ubah jadi 0. Jika sudah, kalian kembali aja dan kalian tinggal klik aja, pilih yang ini, salin satu layar. Tempel aja di sini. Pilih yang ini, tempel. Kalau nggak pesliknya tambahkan ya. Nah, di sini juga kalian tinggal tempel. Nah, di bagian sini juga, guys. Nah, jika sudah tempel sini, kalian tempel juga di bagian sini ya, guys ya. Detik 9, 10. Tempel aja di sini. Nah, ini kan tidak pas dengan beatnya ini. Kita panjangkan aja menggunakan yang ini. Kalian pilih bagian efek aja. Klik lengkung gelombang ini, tahan geser ke akhir. Untuk bagian magnitude-nya juga. Nah, untuk lengkungan gelombang yang di bagian awal ini juga ya, kalian tinggal paskan guys ini ke tengah. Untuk bagian magnitude juga. Jangan lupa untuk bagian sudutnya ubah jadi +114 ya. Kembali, kalian tinggal ubah juga untuk lengkungan gelombang di bawah. Ini tahan geser ke tengah. Sudutnya ini tadi -58 jadi +58 ya. Untuk bagian magnitude juga guys, ini tahan geser ke tengah sini. Untuk di akhir dan tahapnya juga. Jika sudah kembali aja, nanti tuh hasilnya bakal seperti ini guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal bagian dulu, klik tanda plus di bawah, yang kotak, dan pangkas aja deh di sini. Nah, di bagian sini nih, detik 11-10 aja ya, supaya tidak terlalu kepanjangan banget. Pangkas, pilih titik 3 di atas, dan kalian tegangkan. Pilih efek, tambahkan saja salin latar belakang. Tambahkan lagi efek ubin. Tandain di awal, di akhir sini. Kok gitu guys ya? Nah, dan di akhir sini kalian tinggal zoom aja. 1700-an ya. Jika sudah, aktifkan yang di bawah, masuk di tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih kayak gini. Kembali. Kalian tinggal tambahkan aja lagi efek, pilih bagian distorsi. Pilih pixelate. Ukuran 30-an. Untuk skema jadi 100. Kembali tambahkan lagi efek. Pilih bagian warna dan cahaya. Dan pilih pergeseran hue. Tandain di awal. Di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 360 ya. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini guys. Kalian tinggal klik aja, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Nah, gitu kayak gini hasilnya. Oke. Nah, jika sudah, kalian tinggal ini, tahan aja ya dua-duanya, pilih yang ini. Tempel, salin dua layar, dan kalian masuk di sini. Detik 11.14, pilih yang ini, tempel aja dua layar. Nggak pas dengan beatnya, ditahan aja, kalian paskan ya. Nanti yang di bawah ini tahan aja, geser ke paling atas supaya lebih rapi guys. Nah, oke, nanti tuh kayak gitu. Nah, kalian klik aja yang paling atas ini, yang ini. Pilih efek, ini untuk bagian pergeseran hue, saya matikan ya. Kalau kalian nggak dimatikan juga nggak apa-apa. Nah, ini udah jadi guys, kalian tinggal kembali ke paling awal dan tambahkan CC atau coloring ya. Saya sudah sediakan di pin komentar. Untuk CC-nya kita pakai yang berwarna aja guys. Nah, maksudnya yang berwarna itu yang ini ya. Mana ya dia? Nah, ini nih. Coba kita cek dulu. Nah, oke, yang ini. Kalian tinggal klik tanda sampai checklist semuanya, pilih yang ini. Salin aja. Kembali, pilih proyek yang paling atas kalian buat. Kalian pilih saja bagian yang ini jika sudah, dan tempel aja di 7 layer. Nah, oke, ini kalian tinggal tahan semua CC-nya.
sampai checklist perpanjang menggunakan yang ini. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Kalian tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30 fps jadi 60 dan export ya. Nah, oke, di sini sampai sini aja ya. See you the next time video, bye.